Salah satu pokok yang boleh menyuburkan tanah selain kita mendapat hasilnya adalah pokok kacang tanah. Pokok kacang tanah, kawan-kawan kena cuba tanam sendiri. Menanamnya sangat mudah. Ianya boleh ditanam di dalam pasu, di dalam bekas karung dan lagi baik ditanam terus ke tanah. Pokok kacang tanah ianya pokok yang merimbun. Jadi ianya memerlukan kawasan yang agak luas. Pokok kacang tanah yang saya tanam ni nak dikatakan sihat tu taklah berapa sihat. Namun selepas 3 bulan ditanam, akhirnya mengeluarkan kekacang seperti yang saya tunjuk di dalam video ni. Ini adalah percubaan pertama saya menanam kacang tanah sebenarnya, kawan-kawan. Masih lagi tak tahu macam mana cara yang sebenarnya menanam kacang tanah ni. Namun saya pernah melihat satu kawasan di tebingan sungai di Bengkoka, di Pitas. Pokok kacang tanah ni sangat subur ditanam di kawasan yang berpasir. Pada masa akan datang, rasa-rasanya saya perlu menggunakan konsep yang sama. Media tanam yang saya gunakan ni saya perlu tambahkan sedikit pasir sungai. Bagi kawan-kawan yang ada pengalaman menanam kacang tanah, bolehlah berkongsi idea dan pendapat. Kacang tanah ni memang sangat berpotensi untuk dikomersialkan. Paling tidak pun untuk direbus dan dimakan sendiri.